Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Oke teman-teman, di video kali ini waktunya kita melakukan penyemprotan ya, dikarenakan tanaman pisangnya itu terkena penyakit bercak daun nih. Nah, tapi sebelum lanjut ke penyemprotannya, saya mau bahas dulu fungisida apa saja nih yang saya gunakan. Oke Sobat Tani, ini adalah dua jenis fungisida yang saya gunakan ya. Nah, di sini ada Dakonil dan juga Nativo. Nah, untuk Dakonil ini jenis fungisida kontak, teman-teman. Fungsinya itu bertujuan untuk mencegah penularan penyakit ya, supaya tidak meluas nih. Nah, untuk Nativo ini fungsinya itu bertujuan untuk menyembuhkan, teman-teman, menyembuhkan penyakit bercak daunnya. Nah, jadi kalau misalkan dua ini kita gabungkan, insya Allah ya, cara kerjanya itu akan lebih efektif lagi lah. Oke, kita langsung saja racik obatnya nih teman-teman. Oke Sobat Tani, untuk Nativo-nya ini dosisnya kita gunakan 1 sendok makan saja ya. Nah, 1 sendok makan sedang saja nih teman-teman. Jadi enggak full ya. Oke. Kita aduk dulu nih teman-teman. Aduk dulu sampai agak sedikit larut. Oke, setelah itu ya kita langsung saja masukkan dakonilnya nih. Nah, untuk dakonilnya ini saya menggunakan 3 sendok makan full, teman-teman. Nah, 3 sendok makan full ya. Oke, 1. Dua. Tiga. Nah, kita langsung aduk saja nih, teman-teman. Aduk sampai larut ya. Jadi jangan sampai si fungisidanya ini ada yang mengendap di bawah. Jadi kita harus mengaduk sampai larut dengan air. Nah, jika sudah dirasa larut semua ya teman-teman, jadi kita langsung masukkan saja ke tangkinya ini nih. Nah, untuk dosis yang tadi ini bisa digunakan untuk 1 tangki air ini ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita langsung saja lakukan penyemprotannya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke tahap penyemprotannya. Nah, sebelum kita melakukan penyemprotan, teman-teman bisa cek dulu ya sprayernya ini harus yang berkabut teman-teman. Jadi jangan sampai nggak berkabut. Nanti penyemprotannya itu nggak merata. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Nah, ini tuh berkabut teman-teman. Supaya penyemprotannya itu merata ya. Nah, kemudian jadi untuk penyemprotannya ini harus tersemprot semua nih. Jadi bagian tanaman pisangnya ini harus tersemprot semua, dari mulai batang ya, batang, kemudian daun, dan si pucuk daun pisangnya ini ya yang di atas harus terkena semprot teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ya ke pohon pisang yang lainnya. Nah, kemudian ya teman-teman, kalau misalkan tanaman pisang kita itu sudah tinggi ya, kemudian si selang semprotnya ini kurang panjang ya, sehingga tidak bisa menjangkau daun yang di atasnya itu, kita bisa mengatur dari ininya nih teman-teman. Ini bisa dipanjangin lagi nih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah saya panjangin lagi nih. Nah, sudah lebih panjang ya. Nah, supaya bisa menjangkau daun pisang yang di atasnya teman-teman. Jadi supaya penyemprotannya itu lebih merata nih. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, supaya daun pisang yang bagian atas itu bisa kita semprot. Nah, insya Allah kalau misalkan sudah dilakukan penyemprotannya, tidak akan ada lagi yang namanya daun pisang yang mengering, pucuk itu mengering seperti ini teman-teman, sehingga menyebabkan si daun pisang atau si pucuk daun pisangnya ini tidak mekar dengan sempurna. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini tidak mekar sempurna teman-teman. Nah, tidak mekar dengan sempurna. Jadi si bagian si pucuknya ini busuk nih, busuk, mengering. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pisangnya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ke penyemprotannya ya.
Oh ya, satu lagi teman-teman, misalkan teman-teman mau melakukan penyemprotan ya, disarankan sekali untuk memakai pelindung supaya si apa namanya si fungisidanya ini tidak mengenai muka kita, teman-teman. Supaya lebih aman teman-teman ya, jadi disarankan untuk memakai pelindung. Oke Sobat Tani, mungkin cukup sekiannya dari saya, dikarenakan saya juga mau melanjutkan penyemprotannya ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat. Nah buat teman-teman mohon bantu subscribe dan like-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.